Beginilah detik-detik saat sebuah truk terjun bebas masuk ke dalam sungai Batal Natal setinggi 20 meter di desa Sabah Pasir, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Truk langsung terseret derasnya arus sungai sejauh 200 meter dari lokasi kejadian. Peristiwa ini berawal dari sang sopir yang nekat melintasi badan jalan yang tertimbun longsor. Akibat aksi nekat sang sopir berakibat fatal, karena truk yang dikendarainya tidak berhasil melintasi, malah masuk ke dalam sungai bersama dirinya. Warga yang ada di lokasi langsung berusaha menyelamatkan sang sopir, hingga akhirnya pengemudi ini dapat diselamatkan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan harus dilarikan ke puskesmas terdekat.